الله الله لا إله إلا الله الله الله. Dalam semua kitab-kitab kebanyakannya dua tujuan kejadian manusia. Pertamanya seperti mana yang sering kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Tujuan yang kedua, bila mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan aku jadi dan telah berkata Tuhanmu pada malaikat, aku nak jadikan di muka bumi ini khalifah, perwakilan, viceroy ataupun yang kita kata ambassador. Ambassador dia mewakilkan segala apa perundangan-perundangan dan keputusan daripada negaranya, itu ambassador. Ya, tapi kita ni tujuan hidup di dunia ini adalah ambassador of Allah. Maksudnya perwakilan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu kita dituntut untuk mempunyai akhlak dan adab tata susila terhadap sekalian makhluk. Dan di antara perbezaan antara akhlak dan adab, tuan-tuan, akhlak adalah satu reaksi spontan. Itu yang kita sebut, ya. Reaksi spontan. Lepas ni ada orang marah, apa reaksi spontan kita? Itu akhlak. Itu secara tidak langsung menggambarkan akhlak. Kerana seperti mana saya sebutkan, kalau ada seorang jalan di depan kita, kita tunduk bongkok, orang kata sopan budak ni. Kita tunduk bongkok, sopan. Tapi kalau dalam hati kita menyindir, saya tunduk bongkok kerana awak tu bongkok. Jadi belum tentu dia berakhlak, tapi dia sopan. Jadi akhlak ini bukan hanya luaran, tapi satu perkara yang terhasil daripada hati dan dimanifestasi dan digambarkan dengan perilaku dan dengan bakti. Maka dalam masa yang sama, untuk memahami akhlak, para ulama sebut juga ia adalah satu respon yang spontan. Selipar kalau hilang lepas ni, apa dia respon spontan dalam hati kita, dalam perbuatan kita? Ada yang sampai mengamuk, ada yang sampai maki, ada yang sampai menumbuk tembok. Itu baru selipar hilang. Belum lagi keadaan-keadaan yang lain terjadi. Jadi respon spontan kita inilah adalah akhlak seseorang. Yang mana akhlak itu boleh dilatih. Dan latihan-latihannya adalah melalui adab. Antara latihan-latihan akhlak adalah melalui adab-adab yang telah dinyatakan. Masuk masjid, perlulah kita solat sunat tahiyatul masjid. Kemudian dengan keadaan tidak berbual dan berbincang tentang urusan dunia. Kemudian dalam keadaan dalam ruang iktikaf. Kemudian dengan matikan handphone. Itu dia tuan-tuan. Kalau baru-baru ni kita dengar Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari pernah menyatakan, akhlak dan adab orang dalam masjid pada zaman ini lebih kurang, lebih sedikit daripada akhlak dan adab seseorang yang di dalam padang. Lebih kurang begitulah. Kenapa tuan-tuan? Dalam permainan bola sepak, tuan-tuan tengok Wayne Rooney tengah main, Manchester City tengah menang, contoh. Dia tak adalah, dia boring main bola, dia keluarkan telefon, SMS. Tak ada. Referee, kenapa dah 100 minit tak tiup-tiup whistle ni? Referee dah 100 minit tak tiup whistle. Lupa dia tengah update status dekat Facebook. Tak ada dah. Jadi mereka menghormati undang-undang padang, the sacredness of the rule. Mereka hormat. Tak adalah pemain bola sepak pun nak pakai seluar panjang. Pasal apa? Pasal memang undang-undang dia seluar pendek selalunya. Kalau goalkeeper lain lah, dia seorang nak pakai songkok, tak ada. Tapi mereka menghormati adab-adab dalam padang. Nah sekarang umat Islam, apakah kita nak menyatakan adab-adab dalam masjid ataupun rumah Allah ni dah tidak ada? Maksudnya tidak ada secretnya, tidak ada kemuliaannya, sehingga kita kadang-kadang sering terlupa nak silent telefon, sering menjawab panggilan telefon, sering berbual semasa khutbah dan sebagainya. Jadi kita tepuk dada bersama taniman. Baik tuan-tuan, kita bukan nak menyatakan tentang perkara-perkara dan adab dalam masjid. Pada minggu-minggu yang lepas kita telah membincangkan kepentingan adab termasuk bersama jiran, yang mana kita ulang sikit
take away-nya. Adab bersama jiran bila mana sehinggakan Jibril berpesan mewasiatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbaik pada jiran sampai Nabi ingatkan jiran itu akan mendapatkan harta pusaka. Saking dah banyak ayat, saking dah begitu sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam dipesan untuk berbaik pada jiran. Dalam Al-Quranul Karim Allah memberikan dua kategori jiran, wal jari dzil qurba wal jari junub. Jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Para ulama membincangkan bukan hanya 40 pintu rumah, tapi maksud jiran yang dekat itu adalah jiran yang Islam dalam satu masa yang sama adalah saudara ataupun akarib, sepupu, keluarga, ada hubungan kekeluargaan dan beriman. Itu jiran yang dekat. Mendapat hak sebagai jiran, mendapat hak sebagai keluarga, mendapat hak sebagai orang Islam, salamnya dijawab, bersinnya kita doakan ya rahmakallah, undangannya dipenuhi, hutangnya kita pun bantu kalau dapat bantu. Yang mana pada zaman ini ada yang katakan langkah, tapi bila subhanallah kita berbincang, ada seorang jemaah daripada Woodlands, dia kata alhamdulillah Ustaz, ini bukan kebanggaan tapi satu peringatan untuk dijadikan iktibar, Ustaz boleh kisahkan. Ini bila fakhir, tanpa riak. Saya dapat bantu jiran saya yang bukan orang Islam dengan duit. Duit macam mana? Bukan beri jamuan sahaja, bukan beri makan selalu, bukan pinjam sikit-sikit. Tapi bila Along, Along bukan Abang Long lah, Along Tai Long datang rumahnya, Oh money, pay money, kan dia taruh Oh money sign, pay money sign. Tu dia. Ini gambar ni bagus sebelum bulan Ramadan, taruh Oh puasa, pay puasa. Jadi orang yang masih ada qada puasa pun kena bayar juga tuan-tuan. Itu pun Along juga tu. Oh puasa, pay puasa, khusus muslimah. Jadi bila mana mereka datang selalu, saya pun pergi kepada rumah jiran saya dan saya bertanya kenapa. Mereka katakan ada hutang berapa, $2,000 dengan apa, dengan bunganya, dengan akarnya semualah. Saya masuk balik bilik rumah saya, maknanya saya tak berilah identitinya, dia public figure juga orang ni, ada kedai makan semua. Saya keluar duit, terus saya berikan. Kalau ada duit bayar, tapi saya ikhlas berikan. Nampak tuan-tuan? Maksudnya yang ingin kita sampaikan, masih lagi berkesempatan walaupun kita tinggal di rumah pangsa untuk menjadi Muslim yang beradab pada jiran. Itu dari segi kewangan, bagi siapa yang Allah berikan kelebihan daripada kewangan. Yang kita pernah bincangkan adalah dari segi kadang-kadang kita punya kain baju saja pun tak cukup perah, dah menjamur di luar sampai menitis kena. Itu pun adab terhadap jiran. Bagaimana orang yang di bawah merasakan di atasku ni orang Melayu, Islam, orang beragama, selalu pergi sembahyang tengok tapi kain baju dia, ya Allah, mengotorkan kain baju aku. Itu pun adab terhadap jiran, yang mana kita tinggal di rumah pangsa masih lagi terus dapat menaikkan taraf adab-adab kita terhadap jiran. Termasuk apa yang kita bincangkan, bila bersama jiran mungkin keadaan bila kita berjalan jangan sampai mengganggu public space. Takut-takut kadang-kadang datuknya, neneknya sakit, bagaimana ambulans nak tolak kalau pokok bunga kita dah sampai nak merentasi hutan. Itu maksudnya. Pembiakan nyamuk, itu kita dah bincangkan. That is a few take away. Kerana agama Islam bukanlah agama yang hanya berbentuk teori, tapi dia juga berbentuk praktikal yang dapat diaplikasikan pada setiap zaman. Selain daripada itu, kita juga membincangkan untuk kita tanya kepada diri kita. Kalau pada zaman Imam Malik rahimahullah yang dituliskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bahawa harga rumah naik tinggi kerana jirannya orang Islam, bukan kerana BTO ke DBSS ke interior design ke dekat dengan landmark, tapi kerana apa? Kerana jirannya orang Islam, jadi aku jual rumah aku sangat mahal. That is the mentality amongst the Muslim and non-Muslims alike then. Kalau sekarang kenapa naik rumah? Inflation. Kenapa naik rumah? Dekat dengan landmark. Kalau dahulu yang diambil kira, kenapa naik rumah? Oh, dekat dengan orang Islam punya perkampungan, jadi mesti hidup luxuriously, tak akan disakiti, lapar pun tak akan pernah kalau mereka selama mana mereka itu pun kenyang. Jadi
the mentality ada pada zaman itu. Jadi itu yang kita harap untuk dapat kita sama-sama naik tarafkan, agar agama Islam dan akhlak dan adab kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini dipandang bila kita menghormati dengan jiran. Lebih-lebih lagi saya tinggalkan satu soalan dengan tuan-tuan pada beberapa minggu yang lalu adalah, kalau terjadinya perkahwinan, walimatul urs, walimatul urs, kita buat walimatul urus mesti dah buat persiapan 3 bulan kan, 6 bulan dah booking bawah blok. Lagi apa tuan-tuan, dah booking mak andam, dah booking cameraman, videoman, kad jemputan, masakan, berkat, semualah. Lagi 2 hari ada kematian daripada jiran kita yang bukan orang Islam. Bagaimana sikap kita selepas memahami bahawa Jibril telah berwasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang kali untuk berbaik dan juga melakukan perkara yang hebat dan juga sopan kepada jiran. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya dikisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila jirannya yang menyakitinya selalu sakit, Nabi ziarah. Jadi bagaimana umat Islam pula kadangkala bila ada saudaranya yang bukan agama Islam meninggal dan perlu menggunakan tempat tersebut, apakah akhlaknya menyatakan silakan, engkau lebih memerlukan dan aku boleh sahaja ke majlis di tempat lain, boleh letak signage, tak jadi masalah. Ataupun kita sebut nak mati pun nak bising kecoh, kita ni nak buat keramaian. Ditambah pula kalau dah tak mengalah tak apa, dah tak mengalah sini blok buat majlis, sini blok buat majlis juga, yang sini majlis rintihan kesedihan, yang sini pula majlis apa tuan-tuan, pagi-pagi kadang-kadang bagus. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Itu pukul 10 pagi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pukul 10 pagi punya atur cara. Pukul 2 petang tengah keramaian, 4 petang punya atur cara lain pula. Dia tukar lain. Karaoke lagi tak? Menari kerana gembira. Itu dia, tuan-tuan. Bukan nyanyi je, menari juga. Blok sebelah sedang apa tuan-tuan? Sebelah pun tengah meratap. Macam-macam lah tuan-tuan. Jadi maksudnya apa? Kesantunan kita terhadap jiran itu dan kefahaman kita terhadap tujuan sebagai khalifah Allah. Pada 2 minggu yang lepas, 1 minggu yang lalu juga kita telah menyatakan perkara-perkara yang within our reach untuk kita lakukan sewaktu kita menggunakan kepenggunaan, consume. Bila kita menggunakan air sewaktu wuduk, bila kita matikan tap, bila kita shampoo dan berus gigi, bila kita matikan current, bila mana kita tidak charge lagi. Itu juga mencerminkan keimanan kita, mencerminkan akhlak kita dan kefahaman kita terhadap tujuan keberadaan kita. Kita ringkaskan khutbah yang lalu mengenai syariat Islam. Mimbar baru-baru ini memperingatkan kita tentang syariat Islam, indahnya hidup dalam syariah, kepentingan syariah. Syariat itu membawa maksud jalan, Likullin ja'alna syir'atan wa minhaja. Satu perjalanan, satu tariq, tariqah, satu perjalanan untuk menuju sesuatu. Itu syariat. Secara istilah, ia adalah undang-undang perlembagaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi ibadah, akidah dan akhlak. Semua aspek. Bukan hanya rukun Islam, ni syariat. Yang rukun Islam ni syariat, rukun iman ni bukan syariat. Tidak tuan-tuan. Semua akhlak juga syariat Islam. Jadi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya suka untuk mengambil beberapa ciri-ciri daripada syariat, features yang mungkin sebagai satu tambahan daripada apa yang disampaikan pada mimbar yang lalu. Ciri-ciri dalam syariat Islam pertamanya berbentuk rabbaniyah. Ia adalah satu perlembagaan. Satu dunia ni macam-macam perlembagaan. Akta sana, akta sini, perlembagaan negara sini, perlembagaan dunia sini, pemahaman ini. Tapi yang kita sebut syariat Islam adalah perlembagaan agama Islam ataupun yang diturunkan oleh Allah, rabbaniyah. Salah satu featuresnya dia bersifat rabbaniyah.
Rabbaniyah maksudnya dia bersifat ketuhanan. Dalam erti kata yang lain, syariah ini yang kita sebut tentang solat, yang kita sebut tentang adab terhadap jiran, yang kita sebut tentang hudud ataupun apa sekalipun, yang kita sebut tentang menjauhi riba, yang kita sebut tentang apa pun syariat Islam, sifatnya, ciri-cirinya, featuresnya, dia bersifat Rabbaniyah, iaitu datangnya daripada Allah dan lakukannya kerana Allah. Baik, kita ambil contohlah. Ini contoh, tak ada kena-mengena dengan mana-mana perlembagaan ataupun mana-mana bodies. Kalau kita lampu merah, kita jalan terus, lampu dah merah, ni undang-undang manusia, wad'i, jalan terus, perah saja. Tak kira lah awak bawa Ferrari merah ke, awak ada terlanggar orang ke, ataupun dekat tengah-tengah malam tak ada orang ke, kita perah jalan. Kadang-kadang boleh mengakibatkan kerosakan, terlanggar. Kadang-kadang lepas pun tak jadi masalah. Aku lepas lampu merah ni kat tengah-tengah kampung, dah pukul 3 pagi jalan, takkan tunggu lampu merah, tunggu bukan ada sensor pun kadang-kadang kat kampung, jalan aje lah. Tu wallahualam. Implikasinya dia kadang-kadang tidak merosakkan mana-mana pihak, kadang-kadang dia merosakkan mana-mana pihak. Itu dia. Kerana apa? Kerana manusia yang lakukan undang-undang tersebut untuk mematuhi jalan raya, perlu ada undang-undang. Itu satu sudut. Sudut kedua, bila mana langgar, ada kamera. Sekarang pula ada speed trap juga dekat certain, apa namanya, kamera. Dia bukan langgar lampu merah aja, dia langgar kalau orang speed pun within that speed limit. Tuan-tuan, saya tanyakan, kalau tuan-tuan kena saman, saman sampai tak boleh bayar road tax punya contohnya, tuan-tuan dah renew dah balik, dah bayar, okey lah, taruh lah, dah bayar semua. Lepas bayar, ada tak kita sebut, alhamdulillah ya Allah, semoga segala apa yang mereka lakukan untuk pembayaran ini, segala-galanya berhikmah untuk menjana kemaslahatan masyarakat. Jarang kan tuan-tuan? Walaupun tujuannya adalah untuk menjana kemaslahatan, tapi jarang. Pasal apa? Pasal tak ada ciri-ciri Rabbaniyah. Undang-undang yang bukan ada ciri-ciri ketuhanan yang datang daripada Allah dan juga kerana Allah. Nah, ini salah satu syariat Islam. Untuk kita kenal syariat Islam, perlu kita kenal ciri-cirinya. Dan salah satu ciri-ciri syariat Islam, daripada solat, puasa, zakat dan sebagainya ini, semuanya lah bersopan santun, rukhsah yang ada, azimah yang ada, semuanya bersifat ketuhanan Rabbaniyah. Dalam erti kata yang lain, datangnya daripada Allah. Bila datang daripada Allah, segala apa yang diperundangkan untuk makhluk Allah pasti akan mendatangkan kepada kebaikan, sama ada di dunia dan di akhirat. Jadi kalau perundangan manusia, kita kadang-kadang terpaksa lakukan. Bila kita lakukan, kepuasan untuk kita berada itu tak ada, kerana kita lakukan demi manusia, kadang-kadang terpaksa. Tapi perundangan syariah ini, indahnya mula-mula mungkin dalam tahap terpaksa, tapi sampai dia kepada tahap ikhlas, sampai daripada istiqamahnya ke tahap yang sangat dia suka dengan syariat ini, kerana sifat dan ciri-cirinya Rabbaniyah, datang daripada Allah dan kerana Allah. Nah, itu dia kita cerita tentang syariah. Ciri-ciri yang kedua, syumuliyah. Syumuliyah ni dia bersifat universal. Sesebuah undang-undang mungkin tidak kena pada sesebuah tempat dan daerah. Undang-undang tak boleh makan chewing gum, contoh. Kena sesuai untuk negara yang betul-betul nak jaga kebersihan. Tapi untuk sebahagian negara yang lain, apa punya undang-undang ni tak boleh makan chewing gum. Jadi dia tidak universal. Gerakan feminisme, feminism, gerakan kapitalis, kapitalis baik, feminis baik, apa lagi, sosialis baik, komunis baik, iblis baik, apa-apa sajalah, itu gerakan-gerakan yang menggunakan akal manusia, yang pada dasarnya bukanlah dia berciri-ciri Rabbaniyah tentunya. Kedua, dia tidak syumuliyah, dia tidak universal, dia hanya ada kepentingan bagi sesebahagian orang sahaja.
Kepentingan untuk orang kaya, okeylah, kapitalis, contoh. Kepentingan pribadi untuk orang yang tak ada apa-apa harta dunia, bolehlah, komunis. Kepentingan untuk orang yang wanita yang sangat-sangat tertekan, bolehlah, feminis. Tapi tidak kepada semua wanita, tidak kepada semua manusia. Tapi undang-undang syariat Islam bersifat syumul. Semua manusia akan tertakluk kepada undang-undang tersebut untuk menjana kebahagiaan. Ha, dia bukan satu kelompok aja, bila lakukan kelompok lain rasa susah nak lakukan, tak ada. Ha, itu yang ke, yang kedua, syumul. Dan maksud syumul juga, dia bukan hanya bersifat universal kepada pengguna undang-undang tersebut, tetapi juga dia bersifat universal daripada hukum-hukum tersebut. Maksudnya, tidak ada sesuatu pun yang tertinggal dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitab, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna tibyanan likulli syai. Semuanya ada. Nak cerita tentang apa? Stem cell, agama Islam ada foundation tentang stem cell. Walaupun Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu terhad 114 surah kalau Al-Quran. Tapi kalau nak cerita tentang rokok, tentang dadah, tentang steroid, tentang ais, ada ya, undang-undang secara dasar yang mengisahkan tentang mudarat, manfaat, tentang sesuatu yang yang dikatakan dapat dikias terhadap hukum tersebut. Jadi ini maksud ciri-ciri kedua daripada syariat Islam. Pertama, Rabbaniyah. Kedua, Syumuliyah. Ketiga, saya akhiri di sini saja tuan-tuan. Ketiga sifat ataupun syariah Islam ini, dia bersifat jalbul manafi' wa dar'ul mafasid. Segala perlembagaan dalam agama Islam, daripada solatnya, puasanya, daripada haramnya berzina, daripada haramnya arak, daripada mubahnya sesuatu perkara, daripada sunnahnya sesuatu perkara, daripada makruhnya hukum-hukum ini, tidak boleh lari hanyalah untuk mencapai manfaat kemaslahatan buat manusia itu sendiri. Haramnya rokok, tak ada sebab lain. Bukan kerana haram rokok because I am very personal with Philip Morris, aku tak suka dia, aku haramkan rokok. Ah, tak ada. Itu perlembagaan manusia. Haramnya arak, kenapa? Kerana aku tak nak arak ni, aku tak boleh tax lah berapa nak bayar semua, jadi aku tak nak. Ah, tidak. Tapi haramnya semata-mata kerana manfaat buat manusia itu sendiri. Ha, jadi ciri-ciri ketiga yang namanya bagi bagi syariat Islam dan perundangan Islam adalah untuk memanfaatkan manusia itu sendiri dan maslahatnya, dan membuang daripada mafsadah. Kita ringkaskan sedikit atau kita telusuri sedikit ciri-ciri yang ketiga ini dengan apa yang namanya maqasidus syariah, yang juga pernah disampaikan oleh mimbar baru-baru ini. Maqasidus syariah adalah maksud bagi syariat itu tersendiri. Mudah nak faham maksud syariat. Itu secara ringkas. Maksud bagi syariat tersendiri. Maksud kenapa pengharaman arak. Maksud kenapa wajibnya berpuasa. Maksud kenapa diberikan rukhsah kepada orang yang sakit sewaktu solat, sedangkan tidak diberikan kepada orang yang berpuasa rukhsah pada puasanya setengah hari, tapi puasa pada lain masa. Itu dia maksud bagi syariat. Jadi maksud bagi syariat ini juga terbahagi kepada tiga. Maksud kepada syariat ini terbagi kepada ketiga juga. Ada yang namanya hajiat ataupun daruriyat. Daruriyat, hajiat ya, dan tahsiniyah. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu yang hadapan. Minta maaf tuan-tuan kerana ada yang tidak apa mengizinkan tu, kereta tu parking tidak mengizinkan, tempat kita faham saja. Jadi insyaAllah kita sambung tentang maksud syariah, pemahaman syariah pada pertemuan kita pada minggu hadapan. Mohon maaf zahir dan batin. Saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wallazi qaddara fahada. Dalam surah Al-A'la setiap Jumaat kita diperingatkan, subbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Sucikan nama Tuhanmu yang telah menciptakan dan menyempurnakan ciptaan tersebut. Allazi
qaddara fahada, yang memberikan kadar tertentu dan memberikan petunjuk. Allah berikan kadar tertentu pada seekor burung dapat terbang. Allah berikan kadar tertentu pada anjing dapat menghidu dengan jauh. Itu kadar dia, itu takdir dia. Sebab itu orang sebut dah takdir, dah takdir. Itu kadar, kadar yang Allah berikan. Allah berikan manusia akal, itu kadarnya. Manusia ni dapat akal daripada tidak ada binatang-binatang lain. Ada perasaan juga tapi akal tak ada. Kadarnya dah ada, tapi kadar saja tidak cukup. Walladhi qaddara fahada, dan juga diberi petunjuk. Selepas ada kadar, seekor burung itu dia ada kadar dia. Dia boleh terbang, dia ada paruh, boleh mengambil. Tapi siapa yang mengajarnya untuk buat nest ataupun buat sarangnya? Itu namanya hidayah Allah. Selepas diberikan kadar, ada hidayah Allah. Dia tak ada akal, tuan-tuan. Otak adalah. Sup otak kambing, lembu ada. Otak tapi akal. Akal ni bukan di otak saja. Di hati dan sebagainya. Jadi bila mana disebutkan kadar dah diberikan, petunjuk diberikan. Seekor burung dia boleh terbang bila musim sejuk, musim panas dia tahu. Siapa yang ajar? Perasaannya, insting. You may call that instinct. Tapi Allah sebut walladhi qaddara fahada. Macam mana burung ni boleh tahu ni kat belakang badan aku ada ulat ni, kata si badak. Kan? Si badak dia jalan, duduk dekat tanah, hinggap burung. Badak pun cakap, contohlah tuan-tuan, badak pun cakap, macam mana kau boleh tahu ni kat belakang badan aku ni ada ulat lah apa semua. Aku tak panggil kau suruh anu pun. Tapi ini namanya petunjuk. Walladhi qaddara fahada. Semua ada kadar-kadar tertentu dan semua ada petunjuk. Nah, manusia ada kadarnya dan petunjuknya adalah Al-Quran ataupun yang kita sebut syariah. Al-Quran atau yang mana kita sebutkan perundangan yang diambil daripada Al-Quran, iaitu syariah Islamiah. Moga-moga kita dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita diberikan kadar sebagai manusia, sebagai khalifah perwakilan Allah di muka bumi ini, dengan kadar-kadar akal, nafsu, dengan kadar-kadar panca indera yang Allah berikan, kita manfaatkan sebagai hamba Allah, abid, dan sebagai khalifah Allah, perwakilan Allah di muka bumi ini, dengan berlandaskan syariah dan juga berlandaskan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum wa la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhrija sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.